Welcome back with me Esri dalam Bisik Muda, bincang asik bareng Uni Muda. So kawan muda, hari ini kita kedatangan atlet yaitu peraih medali perunggu dari cabang olahraga pickleball di PON Aceh Sumut 2024. Kita bisa sekali lagi kasih tepuk tangan. Dan luar biasanya kita juga bersama dengan ketum cabang olahraga pickleball Provinsi Papua Barat Daya. Kita boleh kasih tepuk tangan lagi. Kita langsung kenalan dulu ya. Kita boleh mulai dari Bapak Ketum. Silakan Bapak, mohon memperkenalkan diri. Sini ya. Ya. Oke. Baik. Saya Sahidi, Ketua Umum IPF ya. Baik. Indonesia Pickleball Federation Papua Barat Daya. Mungkin langsung. Oke, baik. Selanjutnya. Saya Ahmad Danilai. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani Kampus Uni Muda Sorong. Oke, saya bisa panggil nama panggilannya? Nama panggilan Dani. Dani, ya. Oke, selanjutnya. Saya Nelwan Elsunyabde, Program Studi Pendidikan Jasmani Uni Muda Sorong. Oke, saya bisa panggil? Nelwan saya. Nirwan. Nelwan. Nelwan, ya. Oke, Dani, Nelwan, dan Bapak Sahidi. Luar biasa, bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah, baik. Saya dengar-dengar ini katanya baru pulang ini Bapak. Ya benar, baru pulang. Baru pulang, hari Minggu ya kemarin baru pulang. Ya betul, hari Minggu. Oke, luar biasa. Nah, sebenarnya tuh gimana sih cabang olahraga pickleball? Saya tuh sebenarnya penasaran, karena saya belum pernah lihat kayak pickleball tuh kayak gimana sih. Mungkin Bapak bisa jelaskan, kemudian teman-teman okay. Tambahkan. Baik ya, kalau olahraga pickleball itu secara umum ya, di Indonesia itu kan baru memang. Oh iya. Ya, sekitar tahun 2019 diperkenalkan ya di Jakarta. Kemudian antusiasme masyarakatnya itu ya bagus ya. Jadi dibentuklah pengurus pusat ya nasional itu tahun 2020. Baik. Nah, 2021. Kalau kita dibentuk itu Pengpropnya itu tahun 2022. Ya. Nah, kalau pickleball itu sebenarnya kalau di Papua Barat Daya sendiri ya, kita nggak tahu sebenarnya itu apa olahraga itu. Okay. Ya, nggak tahu sama sekali ya. Nah, sementara, kalau saya kan taunya ya tenis lapangan ya, gitu ya. Iya, benar, tenis. Lapangan, badminton, gitu kan. Ya. Yang saya tahu ya kan, yang saya tahu. Nah, kebetulan waktu itu bulan Juli kalau nggak salah, tapi tepatnya tanggalnya lupa saya itu. Hadirnya Pak Rektor Uni Muda itu pertama memperkenalkan olahraga ini, pickleball. Beliau bilang ada olahraga namanya pickleball waktu itu ya. Kebingung saya, apa itu olahraga itu. Ternyata beliau itu sudah membeli alatnya semua. Wow, olahraga. Waktu itu ya. Karena mungkin beliau itu pengen beralih cabur ya, nggak tahu lah ya. Kemudian langsung alat datang, tiba-tiba langsung launching. Di Sportorium yang dihadiri oleh Pak Kadis waktu itu kalau nggak salah, terus perwakilan gubernur juga ada, Pak Bendahara kalau nggak salah, Pak Hakito ya. Kemudian semua koni itu datang semua. Ya, termasuk dosen-dosen itu ada OR2 kalau nggak salah itu, OR4 ya, dan teman-teman semua waktu itu ya, setahun yang lalu ya. Di Uni Muda Sorong sendiri yang perkenalkan itu. Benar. Olahraga itu. Ya. Nah, kalau pickleball ya sekarang tugas kami yaitu memasyarakatkan dia dulu olahraga ini, karena memang orang masih enggak tahu, termasuk Mbak Ezri kan enggak tahu saya bagaimana gak tahu, pickleball. Jujur. Nanti kan bisa juga main ya. Coba ya. Itu saya itu salah takut ya. Itu pertama kali kami mengenal cabur ini. Baik. Tidak lepas dari peran Uni Muda Uni Muda Sorong, terkhusus Pak Rektor. Oke, luar biasa, kita boleh kasih tepuk tangan. Jadi kalau muda, ternyata pickleball ini baru diperkenalkan, jadi baru booming sejak 1 tahun yang lalu dan sudah bisa langsung mencetak para atlet lolos PON, dapat medali pula, gitu luar biasa. Kalau dari teman-teman sendiri, bagaimana sih perasaannya itu waktu kegiatan itu, atau kalau waktu berangkat gitu, gimana tuh perasaannya? Dari Dani mungkin boleh. Awal saya berangkat itu dari rumah ke bandara tuh terharu sekali karena ini pengalaman yang besar buat saya gitu. Terus ketika sampai bandara tuh
teman-teman saya itu semua hubungi dan posisi di mana pun. Posisi di mana? Ya, cari-cari gitu. Iya, cari-cari. Saya sudah di bandara sedikit lagi naik pesawat. Nah, terus ditunggu waktu beberapa kemudian Ketum sama teman saya Nelwanin datang. Nah, dari situ kita mulai masuk check-in bersama. Oke. Okay. Nah, itu pengalaman pertama naik pesawat? Sebelumnya sudah. Ya, oke. Okay. Tapi sudah. Pengalaman terjauh apa itu naik pesawat? Ya, naik pesawat juga. Bagaimana itu kakak? Coba kakak cerita dulu kira-kira. Kalau saya sudah dua kali ya. Dua kali? Iya, Bumnas. Kalau yang kedua kali ini langsung bisa dapat. Oh, berarti kakak sebelumnya sudah pernah ikut? Iya, tapi luar biasa. Atletik. Oh, baik. Yeah. Dia beda cabang olahraga. Iya, beda. Oke. Okay. Baik Bapak, berarti ini kan dia baru 1 tahun dikembangkan di Uni Muda. Ya, kira-kira gimana sih Bapak kayak melatih atlet-atlet ini? Latihannya di mana? Apa mereka gimana sih sampai bisa lolos seleksi PON dan lain-lain gitu? Okay. Saya penasaran begitu Bapak. Baik ya. Sebenarnya kita itu memang provinsi yang paling mungkin yang paling muda ya. Iya. Yang paling muda. Kemudian untuk pickleball juga itu kita mungkin belajarnya paling sebentar ya, paling singkat. Kalau kita lihat dari provinsi lain itu dia sudah 3 tahun gitu ya. Yeah. Tapi tidak semua provinsi, ada 3 provinsi yang sudah memang advance ya daripada potensi pickleballnya. Tapi kami ini kan baru 4 bulan ya, 4 bulan, 4 bulan, 5 bulan ya latihan. Saya bilang sama mereka itu, kalau mau ikut PON, bulan kita wildcard ya. Iya. Nah, jadi ke provinsi baru, jadi kena wildcard dia itu. Kamu harus latihan itu pagi, sore, hujan, trip. Oh. Ya, itu kalau mau juara begitu. Yeah. Karena saya yakin itu linearitas ya, sebanding lurus antara usaha dengan hasil begitu ya. Jadi mereka itu mau pagi jam 8 sudah stay di lapangan. Oke. Okay. Sampai jam 5. Waduh. Itu jam 5 itu. Keren. Itu tidak henti mereka itu mau jam 12 latihan itu. Mungkin Mbak Ezri teman-teman itu kalau lihat lewat lapangan itu masih mereka latihan jam 11, jam 12 sampai jam 3 atau 4 itu. Mau hujan, latihan saja hujan. Jadi perjuangannya enggak mudah sebenarnya untuk mendapatkan itu. Nah, tapi yang pertama sampaikan kita amanat dari Pak Rektor gitu ya. Iya. Ya, terlepas dari saya Ketum IPF, Pengprov itu. Jadi kami itu berusaha mengambil dari atlet dari Papua asli. Iya. Jadi enggak semua yang apa kulit putih gitu ya, rambut lurus tidak, tapi harus ada Papua. Papua. Itu syaratnya. Iya. Kita temukanlah Nelwan. Ada syaratnya juga itu Mbak Esri. Oh, baik. Ya, baik. Syaratnya bukan Papua sembarangan tidak. Mm-mm. Kita tanya dulu, merokok tidak? Oh sehat. Tidak, jadi alkohol tidak masuk. Nggak sampai di situ, tapi kita lihat disiplinnya. Yeah. Ada juga kemarin tuh ada anak punya kan ada juga yang ikut. 10 orang. Ya, itu ada 4 ya yang Papua, tapi mereka itu kurang disiplin. Ya itu ya. Jadi yang bertahan Nelwan ini Nelwan. Gitu ya. Ya tapi perjuangan nggak mudah ya. Iya. Yeah. Apa perjalanannya sampai ke PON itu ya. Sampai mendapat medali perunggu ya nggak mudah sebenarnya ya, tidak ada tiba-tiba dapat itu nggak ada ya, tetap usaha gitu. Luar biasa usaha yang keras disiplin itu jadi kunci begitu ya. Benar. Jadi kunci untuk berhasil. Oke, saya kepo, Nelwan ini asal dari mana? Kalau Papua asalnya dari mana? Papua asli itu Timnabuan. Timnabuan. Yeah. Oh, luar biasa. Bagaimana itu respon mama bapak? Di sini tinggal sama siapa? Orang tua. Keluarga. Sama orang tua. Yeah. Mereka gimana tuh? Isa pohonnya mau berangkat pohon. Bagaimana tuh kira-kira? Rasa bangga sekali. Bangga sekali. Yeah. Karena baru lihat juga pas meraih medali perunggu tuh. Oke, luar biasa. Rasa bangga sama keluarga. Oke, okay. Berarti kalau Nelwan. Ya, kemarin pernah ikut yang cabang atletik. Iya. Yeah. Kemudian berpindah ke pickleball gitu. Berarti kira-kira ini sudah paham ini situasi PON dan lain sebagainya begitu ya. Kalau Nelwan gimana tuh dari atletik pindah ke pickleball? Apakah ada yang ditingkatkan atau misalnya kalau di atletik tuh lebih sulit daripada di pickleball? Kira-kira gimana tuh? Kalau saya tuh
pickleball sih. Lebih lebih suka pickleball. Iya. Oh, oke. Okay. Berarti atletik itu lari ya, Pak? Iya. Ya, lari. Oke. Okay. Lari. Oh, aduh. Lari juga lari dari kenyataan, jangan ya, kawan muda ya. Oke, okay, luar biasa. Perjalanan dari Sorong ke Sumatera Utara. Iya. Berapa jam itu kira-kira, Bapak? Itu kalau ini kan kita transit ya. Oh, transit. Transit. Baik. Jadi kalau dihitung total sama transitnya itu ya kita berangkatnya jam 8 dari sini. Ya, take off ya. Yep. Sampai landing di Sumut itu jam 7 malam. Jam 7 malam. 7 malam berarti jam 9 di sini gitu. Oh iya. Nah, nanti Mbak Esri kalkulasi sendiri sudah berapa jam. Bagaimana itu perasaannya berlama-lama di atas pesawat? Aduh. Bosan duduk di pesawat. Bosan. Ya. Mau turun saja. Enggak sabar mau main, enggak sabar untuk bertanding. Oh, luar biasa. Berarti teman-teman sebenarnya apa sih yang memotivasi teman-teman begitu? Kayak sampai saya harus dapat pon, saya harus dapat pon. Kira-kira ada yang memotivasi tidak begitu dalam diri teman-teman? Kalau Dani, Dani ini kayaknya tadi ngangguk-ngangguk, ini ada banyak ini, silakan Dani. Kalau saya termotivasi karena ingin bawa nama program studi Penjas dan bawa nama kampus di kancah nasional. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan. Ini bawa nama provinsi Kepo Bardai di kancah nasional. Luar biasa, dan berhasil. Dan berhasil, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Berarti dengan perjalanan ini berarti dari Merauke ke Sabang ini. Ya, betul. Jauh ini ya perjalanannya, tapi alhamdulillah aman sampai dan berlomba sampai dapat juga medali perunggu. Oke, luar biasa. Kalau di sana prosesnya itu lawan siapa-siapa saja sih? Provinsi-provinsi mana saja begitu? Kalau yang pertama mereka ini kan lawan Riau ya. Oh. Yang pertama Jatim. Tapi babak ke penyisihan itu kita kalah pertama Jatim. Kita kemudian kita menang dengan Riau. Ya itu ya. Keren. Sehingga kita masuk di semifinal ya. Iya. Nah, di semifinal itu kalah dengan Jawa Barat. Jadi kan juara tiga bersama ya. Oh iya. Tiga bersama. Jadi di PON itu memang di nasional tidak ada perebutan tiga. Yang ada final saja. Final. Satu saja. Jadi satu. Kalau semifinal kan sudah pasti dapat medali kan. Mau kalah di semifinal apa semifinal, berarti sudah dapat medali. Tapi kalau lolos semifinal apa menang di semifinal berarti kan masuk langsung final. Iya. Nah, itulah 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, okay, baik. Berarti tapi memang lawannya juga kuat-kuat. Lawannya kuat. Mereka merasakan itu. Gimana tuh rasanya melawan mereka? Atmosfernya lawan Jawa Barat gitu. Atau gimana gitu kah? Diceritakan dulu, jangan malu-malu. Diceritakan dulu bagaimana tuh saat lawan Jatim, saat lawan Riau, bagaimana tuh perasaannya? Kalau lawan Jatim itu permainan sangat bagus sekali. Bagus. Ya. Dan lawan semua yang ada di sana itu semua sama-sama keras. Sama-sama keras. Ya. Keras ketemu keras. Keras. Tatumu. Baru bagaimana sampai kalian kayak kalau di Jatim ya mungkin belum beruntung. Ya. Pas di Riau ini bagaimana tuh taktiknya sampai bisa menang begitu melawan Riau? Ya, intinya selalu berkomunikasi bahwa kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan. Kita harus mampu melewati ini sampai di kancah, sampai masuk final. Tapi alhamdulillah kita cuma masuk di semifinal aja. Tapi itu sudah luar biasa itu. Dani pertama kali ikut ini PON. Iya, pertama kali. Wah, langsung gol. Kita boleh kasih tepuk tangan lagi tidak? Ini luar biasa sekali kawan muda. Jadi berkomunikasi antara tim, kemudian yakin pada diri sendiri bahwa mampu dengan semua hal disiplin dan lain-lain yang sudah dilakukan itu akhirnya mereka bisa mendapatkan medali perunggu begitu, luar biasa. Kalau untuk Dani dan sorry saya lupa Nelwan, lagi namanya Nelwan. Nelwan. Yeah. Oke, okay. Dani dan Nelwan, harapannya ke depan sebagai atlet di pickleball itu gimana sih, boleh disampaikan? Dan Nelwan dulu. Nelwan ini diam-diam jadi silakan. Itu kita akan terus latihan terus. Terus latihan. Yang tak pernah bosan untuk pas mulai apa? Medali emas. Luar biasa, berarti terus berjuang. Terus. Tujuan akhir medali emas. Medali emas. Oke, luar biasa. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk Nelwan. Kalau Dani bagaimana? Kalau harapan saya ke depannya saya akan berjuang juga mati-matian membawa nama kampus Provinsi Papua Barat Daya untuk mendapat medali emas juga. Medali emas. Oke, luar biasa. Keren sekali, berarti ini tujuannya sudah nyata ini Bapak, medali emas gitu. Iya. Berarti di tahun depan ada perlombaan lagi begitu ada, tidak Bapak? Ada. Besok itu dia ada POMNAS. POMNAS. Nah, POMNAS makanya saya bilang sama ya. Nelwan ya, kan Nelwan. Itu atlet apa atletnya atletik. Oh iya. Di apa? Di POMNAS kemarin gitu.
Nah, sekarang kan dipertandingkan lagi, mudah-mudahan pickleball masuk di Pomnas ya. Iya, berarti langsung. Jadi Nelwan ini harus memilih ya. Oh. Jadi mau dikembangkan atletiknya atau pickleballnya? Iya. Nah, saya bilang kalau pickleball udah nyata kan, sudah memang bakatnya di pickleball. Atlet ya bukan nggak bakat. Mungkin kemarin mau beruntung saja ya. Karena disiplin itu tadi, latihan, kemudian yakin itu luar biasa. Baik, Kang Muda. Oke, selanjutnya mungkin di akhir, mulai dari Pak Ketung dulu boleh. Bisa memberikan kata-kata motivasi untuk anak-anak muda Papua, mungkin untuk para atlet juga, supaya mereka jadi lebih semangat begitu dalam setiap cabang olahraga yang mereka ikuti. Silakan. Oke, baik untuk seluruh Papua Barat Daya ya. Pickleball akan go to school, ya. Wow, road to school. Habis ini kita akan ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan cabang olahraga pickleball. Jadi seluruh sekolah, masyarakat, tunggu kami hadir di tempat Anda. Wow, luar biasa, kita boleh kasih tepuk tangan dulu. Tunggu kami hadir. Ya, karena di situ kita mengambil bibit-bibit ya di sekolah itu. Karena mereka ini kan sudah mau selesai. Nelwan sudah nggak bisa ikut PON 2028 di NTB NTT. Nah, kalau Dani ya, sorry. Oh. Kalau Nelwan masih, karena umurnya 25 tahun. Di 2008 dia 25 tahun. Artinya masih ikut. Nah, ini hilang satu nih. Makanya, cari lagi. Carinya di sekolah-sekolah ya. SMA, SMP itu kita akan datang ke sekolah mereka. Kita akan jaring bibit-bibit unggul di sana. Sekaligus memperkenalkan cabang olahraga pickleball ini. Gitu ya. Oke, siap. Selanjutnya Dani dan Nelwan, bisa kasih kata-kata motivasi untuk teman-teman Penjas, untuk teman-teman di kompleks, atau teman-teman yang mungkin suka lari, suka main pickleball tapi mungkin belum mendapat kesempatan. Silakan, boleh. Dani duluan. Baik, untuk teman-teman semua, kalau kalian ingin mencapai prestasi, harus disiplin, kerja keras, jangan lupa beribadah kepada Tuhan, karena kamu berhasil tanpa Tuhan, itu bukan kamu berhasil karena Tuhan. Jadi yang saya harap dari untuk teman-teman semua, kalau ingin mencapai prestasi, harus disiplin berjuang. Berjuang terus mati-matian, dan harus niat, terutama niat dalam hati. Saya, terima kasih. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan untuk Dani. Dan selanjutnya, Nelwan. Silakan, Nelwan. Kalau untuk satu, saya harap bukan tahun dua saja yang seperti kayak begini. Harap teman-teman dari Penjas, maupun bukan dari prodi Penjas saja, semua prodi pasti bisa kayak kita begini. Pasti bisa. Jadi itu satu kunci satu, harus latihan rutin. Latihan rutin. Oke, luar biasa. Kawan Muda, ini adalah episode yang mungkin saya juga tidak terlalu tahu pickleball itu seperti apa, tapi dengan adanya podcast ini, saya juga merasakan atmosfer juara tuh ada di sini, begitu luar biasa. Nah, teman-teman, kawan muda bisa lihat ini mereka juga pakai medalinya, boleh tolong ditunjukkan gini. Wah, luar biasa, kita boleh kasih tepuk tangan. Keren sekali. Ini adalah suatu hal-hal yang memotivasi begitu, bahwa anak-anak muda Papua itu mereka mampu bersaing sampai ke kancah nasional, internasional. Luar biasa, kawan muda. Intinya tadi, tetap disiplin apapun yang kita lakukan, disiplin, kerja keras. Kemudian jangan lupa beribadah, berdoa, itu adalah kunci-kunci yang tetap mereka pegang sampai mereka berhasil. Hindari alkohol. Oh, ya. Hindari alkohol, itu yang paling penting juga. Atlet, atlet. Benar. Rokok, alkohol nggak boleh. Rokok itu tidak boleh. Jadi kalau mau jadi atlet, sayangi dirimu, jaga dirimu. Itu. Teman-teman SMA, dinantikan kedatangan Bapak Ketum. Beserta. Hafal sekali mukanya. Nanti Bapak Ketum akan turun sidak di teman-teman punya sekolah. Luar biasa, mungkin sekian podcast hari ini. Terima kasih sudah hadir di podcast Bisik Muda. Tapi sebelumnya kita tuh kita kan punya slogan pickleball ya. Slogan. Jadi kalau pickleball easy and fun. Easy and fun. Jadi ini mudah memang buat permainan dan memang fun. Jadi teman-teman di podcast ini bisa ikut nanti yang perempuan. Oh, bisa, Bapak? Bisa semua. Semua bisa ikut. Wow. Karena ini memang mudah dan menyenangkan. Baik, gitu ya. Baik. Jadi kalau pickleball easy and fun. Ini ya. Oh, ada gerakannya. Ya, ini easy and fun begini ya. Easy and fun. Ya. Oke, luar biasa. Ya. Boleh Bapak dipandu? Yo, coba ya. Pickleball easy and fun. Woohoo! Luar biasa sekali ini. Jadi
Jadi pickleball easy and fun. Yeah. Ya, sekian Kang Huda untuk podcast hari ini. Sampai bertemu lagi di episode-episode selanjutnya dengan para mahasiswa berprestasi. Sampai ketemu. Bye-bye.